lakukan Kak Indra Bekti sekarang ngapain aja, Kak? Alhamdulillah, dia sudah bisa menggerakkan kaki, sudah lembut kaki, tangan sudah tinggi banget, sudah bisa ini. Bahkan kemarin katanya sempat dengar cerita dia mau copot rasanya karena. Halo semua, kembali lagi di channel Artis TV. Kondisi presenter Indra Bekti disebut semakin membaik setelah melakukan 2 kali operasi dan menjalani perawatan di rumah sakit usai mengalami pendarahan otak. Adik Indra Bekti, Cipta, mengatakan bahwa Indra Bekti sudah mulai bosan berada di rumah sakit dan ingin pulang. Menurut Cipta, suami Aldila Jelita itu ingin bermain PS5. Cipta bercerita, suasana di ruangan rumah sakit menjadi cair saat kakak pertamanya meledek Indra Bekti. Sang kakak meledek akan membawakan PS1, tetapi Indra sudah bisa bercanda dengan mengatakan ingin main PS5. Selain PS5, pria 45 tahun itu juga mengungkapkan keinginannya untuk membeli sepatu. Bagi Cipta, ucapan Indra Bekti ini merupakan pertanda baik.